ngewe. Kegep ngewe. Halo. Buset. Marlok. 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 Gak ada orang lain. Marlok. Marlok ya? Enggak, lo tuh mainnya halus. Tah, lupa yang diketok itu. Oke, stop. Itu sih karena pengalaman tinggal bareng aja. Harama. Salah. Enggak usah, apa? Salah. Oh. Gua. Bodoh banget. Inseret di celana pas di sekolah. Karama. Marlo. Enggak tahu tapi kayak Karama. 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 Kenapa bisa bilang itu Karama? Karena lo akan merasa malu. Jadi lo pasti nahan frekuensi lebih sering pup antara Karama dan Marlo itu lebih tinggi Karama. Dia enggak bisa boker di tempat itu, tempat selain di rumah. Patahin hidung orang. Kriminal Karama enggak mungkin. Lu. Karama. Kayaknya Karama deh. Sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Marlo. Apa lagi? Kriminal. Paling kriminal tuh udah siapa lagi? Marlo gua sampe di jalan naik motor aja dia keluarin tato. Kayaknya kalau Karama gak tegaan deh. Jadi gua tegaan? Lebih sedikit tegaan. Gak tahu kayak Karama lembut. Marlo kayak gimana? Rama, Marco. Kenapa? Pasti pas lagi main basket. Abis itu dia panik karena gua depan mata gua itu. Ditipu cewek 9 juta. Anjing ini berat. Karama. Karama sih. Paling mudah ditipu sih Karama sih. Karama. LDR kan ceweknya? Gue sih udah pernah diceritain. Udah pernah diceritain. Itu Marco. I know that story, bro. Di situ saya cuma bisa bilang, Anda bodoh. Dikejar polisi. Dikejar polisi. Dikejar polisi doang nih. Kejar polisi. Marlo, lo siapa lagi? Yang gue kayak kriminal? Marlo lah, masih kriminal kalau ini. Pokoknya kalau kriminal masih Marlo daripada. Lo kak, kak Marlo. Kayaknya Marlo deh. Soalnya ini anak kan rebel banget nih. Lo, karena apa ya? Karena kerjaannya cuma warnet rumah. Lo masih bisa tiba-tiba di mana gitu. Nah, gue tidur story-nya di mana? Dia enggak bisa nge-on. Diserang netizen. Sedikit sulit ya. Karama. Karama. Lu kak. Aduh. Itu pasti Rama. Bukan Karama. Tadu, boleh di-call bentar gak? Karama. Yakin? Ah, tai. Kayaknya Karama nih. Memiliki rahang geser. Kalau kan? Jelasin lo. Lu sih lurus. Ah, rahang geser. Kayaknya Marlo deh. Karena kan ini sekarang saya bilang dia itu rebel, jadi mungkin ini kayak suka kekunci atau gimana gitu, jadi kan suka kegeser. Suka geremet ya? Suka geremet. Marlo. Kegeser. Karama deh kayaknya. Mungkin atlet cedera kan basket. Berapa pertanyaan lagi lo? Karama. Enggak sih, mungkin main basket. Karama. Basket lagi pasti. Marlo guys, kalau misalnya lagi gerakin rahangnya ini bisa dipegang terus kayak. Dia pamer mulu. Jadi, oh, jadi Nica pernah megang rahangnya Marlo? Lo nunjukin aja. Dalam posisi apa? Skandal. Kita bikin supaya hits, ya. Videonya supaya viral. Kalau lu ngomong gitu kayak, lo jangan dibahas di sini gitu. Oh, sabar-sabar. And action. Jangan dibahas di sini. Ditodong silet waktu SMP. Kayaknya Karama deh. Ini agak kriminal. Kayaknya masih Marlon. Dia pasti ganggu orang, dia cengin. Oh enggak,
Karama. Lu, Karama lo? Karama ya? Kayaknya Rama deh. Pasti Rama. Feeling gue dia mau dipalak kayaknya tuh. Karama, karena dia orangnya gak berani ngelawan. Dia pasti pulang sekolah ketemu preman gitu deh. Homeschooling SMA apa ya SMA? Gak ada yang berani sama Marlo deh kayaknya, tengil pas kecil. Ya lo deh. Enggak, Karama, enggak lo. Duh, bingung banget gue. Marlo gak mungkin. Kalau gue bisa ngelodong. Iya, maksudnya ngelodong, kalau gak dia pasti berontak. Mungkin SMP-nya lebih beringas daripada yang dia. Hampir lempar orang dari lantai 3. Gue hampir lempar orang lantai 3. Marah. Serem juga ya. Karama. Karama. Emosinya gak stabil. Ceroboh Karama. Kayaknya Karama deh. Udah langsung cepet aja Marlo. Itu rebel kayaknya Marlo. Gue pokoknya madung-madung Marlo pokoknya tuh. Marlo gak berani ngangkat-ngangkat orang sebenarnya mah. Tapi Karama lebih gak mungkin ngelempar orang dari lantai 3 gak sih? Gua. Lu melupakan tindak kriminal. Ah iya gua lari. Kenapa gua ke ini? Kayak emosi lagi. Kegep mesum di parkiran PIM. Setelah itu dibawa ke kantor satpam. Gua pernah denger nih. Gua ini kayak lo ya. Karama. Kalau dengan berbau-bau seperti ini, saya berpikir itu adalah Rama. Kayak ini gak mungkin Marlo. Marlo pengen pinter. Kayak Karama deh, sorry Karama, super sorry banget. Karama deh. Kayaknya lebih sering ke-PIM daripada lu, iya gak sih? Karama. Tapi dia sial aja gitu, kok mau berbuat apa-apa di luar. Ada aja deh kenanya. PIM. Ada Marlo aja. Bener gak? Kuat. Kenapa nih? Enggak, kalau ke gap doang mungkin masih lu, tapi sampai di bawah itu jawabannya gua. Itu Ben. Oh, itu SMP. Ah, pantes skillnya belum oke. Skillnya belum oke. Waktu itu SMP masih sangean kan? Iya, kayak si kecil mulai aktif gitu.